Ari langsung siap, Aris. Mana? Udah siap? Siap. Siap-siap. Halo, Aki. Mana, Bro Ivan? Siap, mantap. Oke, sip. Siap. Wih. Nah, nanti kita topper di puncak. Kenalan dulu nih biar enggak lupa. Ini Satrio. Halo. Halo, bagus. Bagus. Rahman. Wahyu. Alfian. Siapa? Alfian. Alfian. Laili. Laili. Oh. Ini satu-satunya cewek yang ikut. Enggak bisa nambah satu lagi. Ini mau jadi cowok. Lan. Oke. Rahman. Bang. Indro. Nah. Arif. Siapa kamu? Kayaknya kenal ya. Ratna. Hafid. Ketemu lagi. Wah, langganan ini. Terus, langganan. Cukup ini. Udah berkali-kali kayak ini. Sampai kerinci ya. Sampai kerinci, sumbing, ketemu lagi. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat ya. Sehat. Kali ini kita akan naik Gunung Muria. Tujuan kita di Puncak Natasangin. Nanti perjalanannya sekitar 3-4 jam perjalanan santai ya. Dan ketinggian sekitar 1700. Teman-teman tetap hati-hati, tetap enjoy, tetap dijaga etika saat kita mendaki gunung. Tetap sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kemudian tetap dijaga norma-norma yang ada. Guyon boleh, bercanda boleh, selama kita tidak berlebihan. Jadi tetap jaga sikap, jaga lisan. Kemudian juga ada kearifan lokal yang tentunya kita harus hormati. Dari saya itu saja. Mungkin dari Pak Fit, mau menambahin? Satu kata aja cukup. Banget. Ini masih pada ingat naik gunung? Masih ingat enggak nih? Kelamaan PSBB masih ingat naik gunung enggak nih? Lupa gerakannya. Ini remedi, Bang. Biar ingat gerakannya. Lupa gerakannya. Belum kita mulai kegiatan pagi ini supaya kita diberi kelancaran, kesehatan dan keselamatan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Mulia. Go go go. Kalau ini kayaknya ini baru tim yang benar nih, rapi. Dari awal aja udah rapi, diatur, timnya kompak. Jadi kita mau naik Gunung Muria, ini perjalanan dimulai dari sini. Puncaknya namanya Natas Angin. Mudah-mudahan view-nya bagus. Jadi gunungnya itu kayak sekitar 1700-an, tapi setahu gua itu view-nya kalau dilihatin dari beberapa foto yang dikasih, itu view-nya keren banget. Dan mudah-mudahan cuacanya juga mendukung, kita dapat kelancaran. Dan yes, teman-teman di sini adalah teman-teman semua yang gua kenal ada di Kudus. Jadi gua memang datang ke sini sekaligus kayak silaturahmi. Mereka teman-teman yang pernah gua mendaki sebelumnya waktu naik Gunung Slamet. Jadi kalau kalian pernah ngeliat vlog di Gunung Slamet, nah ini adalah beberapa teman yang sama. Oke, okay, wish us luck. Cheers. Kita. Yes. Pos 1. Jangan sampai pos 1. Baru 1 menit udah pos 1. Surprise. Satu paling pendek. Kali ini gue memutuskan untuk mendaki Gunung Muria yang terletak di Kota Kudus. Meskipun puncak gunung ini berkisar di 1600 sampai dengan 1700 mdpl, tapi uniknya jalur naga menuju puncak Natas Angin dan pemandangan gunung ini gak kalah kerennya dengan gunung-gunung 3000 mdpl. Makanya gue datang ke sini untuk membuktikan sendiri apakah benar seperti yang dibicarakan. Untuk sampai ke Kota Kudus, membutuhkan waktu menyetir kurang lebih 6 sampai dengan 7 jam dari Jakarta untuk sampai ke sini. Ini apa? Break sekarang? Belum? Tunggu yang belakang. Lanjut. Lanjut. Napas oke? Okay? Oke. Okay. Langsung gagah. Kamera hidup langsung gagah. Buat jalan petani itu, kebun kopi. Nih, motor lewat sini. Oh, lebih mudah dia kalau habis panen. Nanti sampai sekitar pos 2. Itu yang tadi di belakang, itu pos 1 yang paling pendek. Baru naik, langsung pos 1. Kayak cuma 1 menit paling pendek yang pernah gue ketemuin. Terakhir mendaki kapan? Selamat. Selamat? Serius lu? Iya. Itu kan tahun lalu. Iya, 1 tahun yang lalu. Jadi dari terakhir selamat gak pernah naik-naik lagi? Gak pernah naik lagi. Naik gunung ini. Wah, berarti beneran lupa naik gunung ini. Ya, macet. Kita baru 9 menit loh. Baru 9 menit 15 detik. Total biasa berapa jam? 3 sampai 4.
Santai itu ya, 4 jam yang paling lama. Ini kan anak muda semua nih, umurnya masih 20-an semua nih. Iya, seumuran semua ini. Aman? Aman. Masih lah, masih muda. Masih muda semua. Ini oli-olinya masih bagus ini. Apalagi sering ganti oli kan. Dia yang berkelana. Dan depannya Pak Agus mah udah digas terus sama dia. Itu cowok satu itu gimana? Sudah berubah? Nanti nggak sampai atas, berdua hilang. Kita tunggu aja, kita awasin. Nangka. Lanjut? Maunya lanjut tuh Pak Agus. Tipis-tipis. Yo, semangat. Konten. Oto. Konten lari. Namanya Natas Angin itu kenapa? Puncaknya dia dianggap agak tinggi di atas angin gitu. Bentuknya kayak lembah gini. Oke. Anginnya bertiup dari sisi sebelah kanan nanti dari puncak gitu. Jadi kalau Gunung Muria itu ada berapa puncak? Mas Angin, puncak 29, puncak Argo Piloso besok, Argo Jumbangan, puncak Tanggulangsi, puncak Candiangin, Termulus. Ada 7. Ada 7. Tapi yang biasa buat wisata tuh 4 ini buat pendakian. Oke. Jadi yang dipakai buat pendakian itu Natas Angin, Argo Piloso, puncak 29, Argo Jumbangan. Sama Argo Jembangan. Dan ini 4. Karena tingginya kan daripada yang lain lebih tinggi. Makanya kadang ada sebutan Seven Summit Muria. Oh, gitu. Tapi itu puncak antara puncak enggak bisa lintas ya, harus tetap turun ke bawah lagi lewat jalur yang lain. Ada sih bisa lintas, tapi jalurnya emang rimbun sepi, jarang dipakai. Pos 2 ini ya. Oke, sekarang jam 8.42, udah 26 menit. Tapi biasanya Gunung Muria itu bisa dibilang buat gunung pemula atau enggak? Pemula. Bisa buat trail run juga lari? Bisa. Banyak teman-teman dari Kudus juga banyak yang trail. Pernah nyobain lari sini, Pak? Belum. Yeah. Kalau trailku ke Andong. Sesuai jadwal gak? Oh, ini cepet. Oh, ini cepet? Cepet. Pada malu istirahat. Karena depannya Pak Agus. Sungkan kalau mau nyari. Lanjut. Lanjut. Gas. Jam 8.48 lewat 32 menit di 700 meter. Sini banyak nangka ternyata ya. Ini nangka. Ini kalau gua kan nangka. Kalau masih muda orang sini nyebutnya tewel. Tewel. Buat sayur. Oh, kayak buat yang Padang gitu. Beda lagi. Ah, kayak buat nasi Padang itu. Ah iya. Terus kalau besok Senin makanan khas Lentok Tanjung. Salah satunya pakai tewel. Nangka muda. Nangka muda. Kalau mama muda? Mama muda. Kota banyak. Ah, beda itu. Itu buat bahan baku yang lain kali. Gile, enggak ada angin. Gerah. Ini enggak ada angin sama sekali, buset deh. Cuacanya apa? Gerah ya. Kelembapannya tinggi. Ini walaupun dia rendah 1700, kelembapannya tinggi ya, gerahnya sih berasa banget nih. Mantap nih buat trail running nih. Apa? Capek itu apa? Oh, gitu ya. Jadi enggak usah capek. Kali-kali trail. Ya, bisa-bisa. Sepatunya sudah ada. Cuma niatnya itu yang belum. Apa ya? Kalau trail run itu ibaratnya naik gunung tapi ekspres. Betul. Ya, jadi nggak nikmat, buru-buru ke puncak lari, sampai atas puncak turun ke bawah lari lagi, itu trail run. Pertama kali hike, kalau yang ketiga atau kedua baru. Kalau udah bosan lah ya. Udah bosan naik gunung, ujung-ujungnya larinya ke trail run. Itu kan udah di puncak kan udah gitu finish. Kalau udah di puncak sama terus. Udah sampai puncak lari ke bawah lari lagi kan? Lari. Lebih cepat. Lebih ngegas kalau turun. Niat abis.
Tapi dari tadi sih nanjaknya lumayan stabil lah ya. Iya, stabil guys. Jadi ya segini aja dari awal itu. Sampai tadi kita start gitu. Nanti sampai pos 4 kayak gitu. Buh. Keringetannya 41 menit, tinggian 760. Jam 8 lewat 57. Jadi di atas nanti itu ada petilasan Eyang Abiyoso. Nah, Eyang Abiyoso itu terkenal dalam mitologi pewayangan gitu. Jadi di sini tuh dulu ceritanya tempat itu bersemayamnya para dewa. Jadi di sini ada petilasan Eyang Abiyoso. Di sana ada petilasan Eyang Semar, bahwa ada petilasan Eyang Sakri gitu. Oh, banyak mitologi ya. Mitologi pewayangan gitu. Oke, ini ada sign-nya nih, tulisannya. Nama mitologi dalam pewayangan kayak Yunani kayak dewa-dewanya gitu di yeah. Bulan-bulan tertentu kayak bulan Muharram, kalau orang Jawa nyebutnya bulan Suro, itu banyak peziarah gitu. Peziarah datang ke makam, doa di sana, mereka minta keberkahan barokah sama Tuhan Yang Maha Esa. Doanya di atas sana kan biasa, kalau di gunung kan mungkin sepi, lebih hening, bisa lebih hikmat dalam yeah, berdoa yeah, gitu. Lebih kusuk lah, lebih ya kusuk gitu. Doanya lebih cepat didengar. Jadi pas bulan-bulan tertentu itu di puncak yang sana juga banyak yang ziarah, puncak sini banyak yang ziarah. Puncak yang ini dipakai juga buat berdoa. Iya, Abiyoso yang sini. Ya udah. Abiyoso itu. Gua berdoa biar dapat jodoh. Amin. Ya Pak ya. Amin. Iya. Mungkin selama ini karena doanya di dataran rendah, jadi harus di dataran tinggi supaya lebih cepat didengar. Ini kayak warungnya buka deh. Ternyata ada warung di sini. Jadi dia mengakomodasi piyadah-piyadah. Iya, jadi yang datang ke sini bisa rehat, makan, minum, break. Soalnya kebanyakan piyadah itu orang-orang yang tua gitu. Bapak. Jadi di sini tuh biasanya tempat buat istirahat bagi yang ziarah. Ini mereka break, makan, minum. Nah, kita juga bakal break sebentar dulu. Inilah pos 3. Jam 9 lewat 04, kita udah jalan 48 menit, ketinggian 856. Ini kalau dilihat sih, tanjakannya sih sebenarnya standar lah ya, biasa. Nggak ekstrim, tapi gak ada datarnya ya. Gerah ya ini loh. Ini baru ada angin di sini. Tuh lihat tuh, gue punya kamera aja udah netesan ini, keringet. Sampai di tangan-tangan nih, buduh. Jajar muria ya. Cuacanya gerak. Ya kan koyo. Ben Pride. Gimana lanjut? Jam 9.17. Sudah 1 jam 1 menit. 8.56. Lanjut. Lanjut, siap. Ini udah separuh jalan ya? Separuh jalan, Mas Wahyu. Anulah, tambah dikit lagi. Oke. Lanjut. Tapi kalau emang dilihat tuh dia jalurnya gini ya, set ini ke atas. Jadi dari sini kita ke situ, terus ke situ lagi. Kalau ada lurus enak ya, langsung motong ya. lebih suram ya. Up. Ketahuan tuh speakernya buatan mana tuh? Xiaomi bro, nggak mampu beli bos. Gimana dong? Kalau di Merbabu juga ada. Merbabu kan terkenal juga ada 7 puncak. Oke. Cuman bisa aksesnya itu lewat Cuntel kalau nggak salah. Jadi nanti dia lewati semua puncak-puncak. Jadi orang yang tadinya cuma ke satu puncak jadi pengen nyelesain 7 gitu ya? Tapi biasanya Cuntel itu, jalur Cuntel yang bisa lewatin semua. Kalau kayak yang Selon apa gitu kan paling puncaknya yang Kenteng Songo sama Triangulasi itu. Enggak dapat 7-7-nya ya. Melikannya kejauhan. Jadi kita tunggu lagi supaya kondisinya udah normal. Nanti kita cobain gas ke Merbabu sekaligus nyobain 7 puncak. Semangat.
Belakang aman. Masih aman. Aman. Entoknya udah ngawe-ngawe, Bang. Dibuka. Udah ada di atas. Sudah, Bang. Entok. Menu makan siang apa? Entok goreng. Wede. Hasrah tahu. Khas Kudus ya. Yes, sudah. Peserta termuda 15. Satu lagi, 12. Kali berapa, Pak? Makan siang udah disiapin, namanya Entok. Menu khas Kudus. Entok Rah Tahu. Ya, yeah, pokoknya di atas sudah ada teman-teman yang nyampe duluan, mereka udah buka kafe. Ya, yeah, buka resto di atas menyambut kita semua. Gua berasa kayak artis, Bro. Ini baru berasa ada angin. Setelah ketinggian berapa nih? Setelah ketinggian 996, anginnya baru ada. Udah hampir 1000 baru ada angin. Ya ya. Yo yo. Di atas ramai enggak? Mana? Di atas ramai enggak? Kayaknya cuma rombongan kita. Rombongan kita. Di depan. 7 orang paling, 7 orang. Foto, Mas. Ah ya, ayo. Kami. Wis sapa be aku, Pak? Sapa? Aku yo Mas-mas soal. Ayo. Iki Mas-mas kabeh lho iki. Nanti di tag yo. Ya. Jangan lupa subscribe. Matahari udah mulai keluar. Cuman masih ada kabut di sebelah sana. Nutupin view pergunungan. Apa bedanya trek ini sama trek yang Argo Piloso itu? Ini kan masih batu-batuan toh. Oke. Okay. Nah, yang Argo Piloso akar tanah. Oh, akar sama tanah kalau Argo Piloso. Argo Piloso. Itu asli lebih hutan. Jadi kayak trek-trek akar kayak gini nih. Yes. Berapa menit, Pak Sates? Nah, ini belokan ini dua belokan satu tanjakan. Ah, itu dua belokan satu tanjakan itu. Ya tanjakan. Enggak ada turunan. Gua ngerasa dibohongin sih kalau denger kayak gitu sih. Dua belokan satu tanjakan kita hitung. Ini udah 1 jam 35. Kita lihat apakah Wahyu ini beneran atau bohong. Dua belokan satu tanjakan. Dia bilang dua belokan satu tanjakan. Ya udah. Keberapa ini? Belokan ke? Ini udah belokan kedua. Serong ini. Serong. Serong. Berarti belokan belum dua belokan lah. Belum belokan ini baru serong. Ini serong atau belokan? Nah, ini masih serong ini. Masih serong. Serong. Enggak belok-belok kayaknya. Ini masih serong katanya. Serong, masih serong. Enggak tahu yang mana yang belokan, mana yang serong nih kayaknya. Kayaknya nanti. Ini belum ada tanda-tanda belok ini. Nanti jalannya kita naik sama ada shelternya tapi shelternya gitu. Ini jam 10 lewat 16, kita udah jalan 2 jam ketinggian 1159. Sendang suci ya, jangan mandi di dalam bak. Jadi ceritanya biasanya kalau peziarah habis berdoa di petilasan itu mereka kan turun kembali. Biasanya bawa jerigen apa botol-botol mineral bekas, ambil air di sini. Bawa turun. Bawa. Mereka percaya ini air ini membawa keberkahan gitu. Makanya kan mereka mensucikan sendang, jadi gak boleh kita langsung main. Iya. Yeah. Ya ada aturannya lah. Itu ada gayungnya juga malah di bawah situ ya, kasih gayung. Pertama terus kelok-kelok-kelok-kelok, belokan kedua, satu tanjakan. Kayaknya tadi belokannya itu udah 8 itu kayaknya. Tanjakannya satu bener. Tapi belokannya delapan. Katanya kelokan loh. Serong. Serongan. Belokannya dua, serongannya banyak. Ini baru adem semenjak kabutnya naik. Ini lebih berasa lebih adem nih kabutnya naik. Gak setrik tadi. Kalau tadi itu trik kayaknya. Kayak jalan di tepi pantai jam 12. Gerah. Gunung Muria memiliki 7 puncak. Tapi yang sering dijadikan lintasan untuk mendaki adalah 4 puncak. Atas Angin, Argo Piloso, P29 atau Songolikur, dan Argo Wiloso. Gunung Muria terletak di wilayah utara Jawa Tengah bagian timur, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kudus. Dalam kawasan ini, juga terkenal dengan peninggalan Wali Songo, pesanggrahan di kawasan puncak Gunung Muria
yang merupakan peristiwa saat Sunan Muria menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Pos 5. Tempat pendataan pengunjung. Halo, apa kabar, Pak? Wah, harus ini registrasi. Iya. Silakan. Siap. Ini artis, penyanyi, kenal nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ini, Ari Lasso ini. Nyampe pos 5 ini jam 10.39. Udah jalan 2 jam 23 menit. Ketinggian 1244. Ini, tolong. Ini, yang atas, gapura dibaca. Aksara Jawa itu, Bang. Atas gapura. Siapa yang bisa baca? Pertapaan, Pabukir, Rahtawu, Gunung, Sabto Arko. Oke. Pabukir itu gunung, Rahtawu itu nama desa sih. Menarik. Es teh manis, mantap. Manis senyuman juga. Buduh, koks. Ini namanya jambu citra. Ada bijinya? Nggak ada. Nggak ada. Coba tes. Buktikan. Wis. Unik. Gue baru kali ini nih bawa dikasih cemilan di gunung dapat jambu. Biasanya tuh pakai dodol, pakai kurma, jeruk. Ini jambu. Jambu. Jambu apa ya? Wah, ini persis kayak monyet-monyet dikasih pisang. Rebutan langsung. Jambu monyet. Jambu gak? Lo dulu apa? Ini udah nih. Enak loh ini ya, manis. Iya. Ya, habis dah. Lanjut, jalur naga berikutnya. Makasih. Ayo, semangat. Makasih, Bu. Monggo, Bu. Ya, Bu. Jalur naga. Jalur bebek. Makan siang menanti. Wow. Nanti ada foto box. Foto box. Sudah 3 jam. Sini menanjaknya lebih berasa daripada yang dibawa-bawa tadi ya. Betul. Ya. Ini tingkat kemiringannya udah nambah. Gak kayak yang tadi. Tadi kan kayaknya slow-slow. Ini nanti sampai sekitar mau jalur naga. Attract terus. Barusan dapat yang dingin, jaga lagi. Iya. Masih banyak lagi tanjakan? Iya, cuma 2 belokan 1 tanjakan. Bohongin lagi kita. 2 belokan 1 tanjakan. Dibohongin yang, lagi. Yang lain itu serong. Petilasan Soekarno. Jadi ceritanya 1327. Cerita dari turun temurun sih. Dulu Insinyur Soekarno pernah bertapa di sini. Makanya dipasangi bendera merah putih ya. Dan gunung-gunung Muria sini kan terkenal sama mitologi tadi.
Puncaknya di mana? Itu orang-orang. Oh iya. Tuh, teman-teman udah di situ. Punggungan naga. Keren, keren, keren. Oh, berarti dari sini terus ke kanan ya. Mantap, mantap. Puncak Bayangan. Kita udah sampai Puncak Bayangan jam 11.36. Udah 3 jam 20 menit. Tinggian 1360. Saat ini kami sudah melewati Puncak Bayangan Gunung Muria. Dari titik ini, pendakian sampai ke Puncak Natas Angin membutuhkan waktu 20 menit. Untuk mencapai puncak, ada dua jalur yang bisa dilewati, jalur naga dan jalur bebek. Mengapa disebut dengan jalur naga? Karena bentuk jalurnya yang menyerupai tubuh seekor naga. Di saat kondisi hujan dan licin, jalur ini cukup ekstrim dan membutuhkan ekstra hati-hati. Keren. Mantap. Itu tadi tempat beli es teh. Oh, yang tadi di situ ya. Di situ tempat kita minum es teh. Tapi dia memang bagusnya tuh justru pas baru di jalur ini ya. Baru jalur naga ini kelihatan view-nya kebuka. Terus juga jalurnya kayak tadi tuh, kelihatan kayak punggungan bukitnya itu yang bikin bagus sebenarnya. Ya, soalnya kalau kayak di dalam kan sebenarnya kayak hutan-hutan aja kan bentuknya kan. Inilah yang jadi ciri khasnya. Unik. Jalur naga. Jalur naga. Selamat datang. Hore. Selamat datang. Mantap. Mantap. Sudah mantap, Bang. Udah ada kafe, Bro. Oh iya dong. Spesial. Ada penunggunya juga itu. Nih ada penunggunya. Warga lokal. Silakan, Mas. Warga lokal ini. Mantap. Semangka. Sama ini. Jelas. Dari jam 11. Dulu. Keren, keren. Jalur yang naganya sih bagus ya. Nih, favorit. Semangka, Bro. Menanti. Perjuangan itu. Yoi, gila. Seperti biasa, semangka satu ini kalau makan di kota itu biasa. Tapi kalau bisa bawa di gunung, wah, perjuangan. Perjuangan. Luar biasa. Tarik, sis. Loh, Kak. Kira apa yang ngincip, Elo? Sampai. Kita tadi. Dong, PIC. Mantap, mantap. Dokur teriak. Natas Angin. Puncak Natas Angin. Sus. Di atas angin. Mantap nih perjuangan teman-teman yang udah nyampe kesini nyiapin makanan. Siapa yang tadi udah siapin masak duluan?
Angkat tangan, angkat tangan. Wes, terima kasih teman-teman. Ini juga ya. Terima kasih tim masak memasak. Oh ya, terima kasih sudah nyiapin makanan. Sama-sama. Thank you, gengs. Selamat menikmati. Kita tim makan. Betul. Sadarnya ya. Tim penghabisan. Uli, Mas Bronto. Sukses, sukses. Terima kasih. Mantap. Oke. Okay. Si. Mas, ini Jos kita ini pertama ya? Kali mendaki. Pertama kali ya? Oh, baru pertama kali mendaki. Keren ini. Iya. Puncak Natasangin. Piknik di puncak gunung. Ini nanti dokumentasi Pak Rudi kaget. Pak kelasnya naik ini. Mantap. Siap, ayo. Mana Pak Agus? Wah, udah lapar nih. Langsung diserbu. Ini langsung. Langsung diserbu. Apa ini menunya ini? Menunya apa ini? Entok rah tawu. Kambing. Sate kambing. Ada ini ya, piring kosong. Masih pengleh tau. Improve bang. Kata habis. Sikat. Sambelnya ini. Wih deh. Pak Brown, monggo sini pak. Sini ngumpul. Ngumpul pak. Ya teman-teman. Makan. Boleh bro. Kambing tumis. Yoi. Ada lawan gak? Kapan lagi makan kambing di gunung? Yuk. Lo langsung ajar ya. Ajar. Makan. Luar biasa. Mantap. Masih hangat. Di gunung masih hangat. Waduh, mantap. Dagingnya lembut. Jadi kayak syuting program kuliner gua biasanya. Restoran Natas Angin. Mantap. Natas Angin Resto. Apa ini? Entok. Entok rah tawu. Mantap ini. Mantap. Ini entoknya belum nih. Ini Pak kursi Pak. Ada kursi Pak sini Pak. Sini Pak gabung Pak. Masih banyak ini ada kursi sini. Lebih. Ini kafe pindah. Ini bro. Ini masih ada kursi kosong kok ini. Keren. Biasa di luar. Thank you guys. Mulia. Go. Beres. Udah kenyang makan, tinggal turun. Apa mau jenenge? Enteng padat apa? Rosotan yo. Ayo. Hati-hati weh. Ya aku. Tang kintang. Ayo benihnya mana? Wes, oke. Orang jauh. Ada cara lain lagi pakai helikopter. Ini benih Kaliandra. Benih apa? Kaliandra bang. Oke. Semoga tumbuh dan makin lestari. Wih. Tiga. Benih Kaliandra. Oke. Sekarang pendakinya dilempar.